Nak speaker banyak, yang ni speaker banyak lagi ini mulia. Pun, ha. Oh. Tapi ini dia tadi tu dia, kalau gelap sangat dia macam tak berapa meriah. Ha, kalau yang bila dia putih je ni memang nampak ah. Sebab... Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So hari ni kita dekat event Hi-Ace Van Shop Meet Thailand. Ha, jadi Van Shop ni kedai dia dekat Thailand. Tapi dia buat event dekat Malaysia dia. So dia nak jumpalah dengan customer-customer dia kan yang datang. Tapi untuk video kali ni kita nak cerita pasal interior je. Interior yang dah dimodifikasi. Ha, jadi kita jalan-jalan kita tengok apa yang dah buat kat dalam. So, jom kita interview dia punya boss, dia punya owner. Tapi bang, kalau Hi-Ace, kalau interior memang orang suka sangat bikin bang kan? Dalam banyak orang suka bikin. Memang itu kebiasaannya lah. Ah, kebiasaannya dia akan buat lah. Sebab dia boleh ikut macam mana yang kita nak. Ini sunroof apa ni bang? Ah, bukan. Dia memang ada kolam. Orang panggil kolam lah. Ni akrik. Oh. Oh, ingatkan sunroof tadi. Actually dia adalah akrilik. Akrilik bagi nampak macam luas lagi dah dalam dia. Bukan TV sekali. TV dengan lapu. Tu dia. Ada belanja TV terus. TV pun boleh simpan. Ini dia nampak clean sebab dia buat apa? Main lampu putih je semua. Ada orang minat lampu putih, ada orang minat lampu campur-campur. Okay. Ikut pada kita nak buat macam mana. Ada yang colourful, ada yang macam-macam lah bang. Semua ada. Oh lawa dalam dia. Kalau yang ini dia tinggal dua seat depan, dua seat belakang. Sebab belakang dia ada speaker besar bang. Jom kita tengok. Ni dia belajar speaker belakang. Ini dia main akrilik. Maknanya seat dia memang boleh dua je lah bang. Boleh dua. Itulah macam-macam. Ada yang banyak, ada yang sikit. Ada yang nak main audio. Ada yang nak seat banyak. Ada yang nak yang selesa. Ikut pada individu. Ikut pada individu. Tapi kalau macam ni dah tak ada lah. Nak bawa pergi kerja ke apa ke tak ada. Tak ada lah. Pakai sini lah sikit. Okay. Interior ni kita buat dekat Bangkok. Jadi owner sendiri, owner lama, dia hantar ke Bangkok sendiri, dia buat. Saya tak tahu kan. Tapi dekat Bangkok. Tapi dia buat kat Bangkok lah. Sebab owner lama dia pandai cakap Thailand. Jadi dia sendiri hantar pergi ke Thailand. Okey bang, kalau macam kat Malaysia tak ada ke yang kedai-kedai yang buat interior? Dekat Malaysia? Ada, nanti kita tengok dia punya van. Dekat kita bagi tahu sekali. Siapa yang buat dia? Okey, jom. Okey, jom. Kat mana tu? Ini lampu dia pun. Lampu Valenti bang. Valenti. Ni yang sekarang ni, yang terbaru ni, dia OEA. Dia punya sistem dia macam sistem OEA. Bila tadi kita buka alam, dia naik. Bila kita tutup alam, dia lampu dia turun. Okey, dia ada pula dia punya sequential dia. Function dia. Ini ada audio ke bang? Ini tak ada audio. Tak ada. Okey, kita tengok yang mana. Kalau yang ni lain pula. Ini hasil tangan daripada orang Malaysia. Oh, ni orang Malaysia buat. Ini van for you. Bakarudin. For you dengan Kadio. Atas Kaliong. Bawah Bakudin, atas Kaliong. Okey. Jadi dua owner apa hasil tangan orang Malaysia? Van for you dengan Kaliong. Okay. Yang bawah ni buat dekat Van for you. Atas ni Kaliong, Johor. Okay. Ini kalau macam tadi kita tengok dia ada akrilik. Yang ini dia tak akrilik, tapi dia pakai macam akan darah punya. Akan kain angkat darah. Yang ni dia ambil hitam pula bang kan? Konsep hitam kelabu. Yang ni owner dia tengah hantar satu van lagi dekat Thailand. Tengah buat. Okay. Order dah siap. Macam ni dia masih mengekalkan 7 seater. 7 seater lah. Okay. Kita faham? Macam-macam lah dalam. Jadi bahagian sini pun boleh buat. Dekat sini lantai pun boleh buat. Macam-macam lah. Macam ni steering pun ikut pada citarasa. Ada orang minat steering Velfire. Ada orang minat steering Hilux. Dia boleh masuk je bang? Boleh. Sebab dia tak ada tapak dia. Buka tapak dia, dah boleh pakai lah. Tapi semua function. Okay. Depan ni lah. Tapi biasanya dia orang akan, kalau dah buat belakang, depan pun buat sekali bang. Buat sekali jalan. Ada sekali lah, ada yang slow. Ada, okay. Ikut pada bajet. Ikut bajet bang. Orang Thailand. Ini sport Thailand, kosmiknya. Kosmik. Ni dekat Thailand popular kosmik. Betul. Ada lagi interior yang lawa lagi bang? Lagi lain Okey bang, kita nak tengok interior je bang. Kau cakap? Boleh buat, boleh. Okey, ni antara orang yang awal-awal dulu lah yang buat interior. Ini buat dekat Bangkok juga. Okey, saya rasa kalau macam saya selalu suit juga Hi-Ace. Yang ini macam kebiasaannya memang dia orang sukakan color macam ni. Color macam ni, betul.
Sekarang dah pergi kepada hijau pula. Sekarang oh. Ha, apa? Blue ice blue. Okey. Ha. Ha, ada TV auto juga. Ni berapa inci bang? 24 inci. 24 inci. Ha. Kalau gaduh juga macam mana bang? Gaduh mesti gaduh. Handphone keluar eh. Handphone keluar. Okay, ni dalam. Tapi so far orang yang duduk belakang puas hati bang eh. Selesa eh. Dia ni selalu travel lah. Selalu ini, travel. Ni orang dah nak beli IC kat Thailand bang dia. Mesti okay. Alright. Oh nice. Yang ini buat dekat? Ya. Yeah. Ini buat dekat? Bangkok. Bangkok. Okay, kita pergi pada ni pula. Yang main ice blue pula. Oh dah sampai. Okay, so kita sambung lah balik. Okay. Ya. Oh yang ini yang tadi main kuning-kuning. Ini kita main blue ice lah bang. Apa nak? Oh yang ini? Okay. Oh. Lain pula bang. Macam-macam citra rasa bang. Tapi yang ini yang apa kita panggil yang high roof lah. High roof. Jadi dia punya dalam dia lagi tinggi. Sekejap. Saya tunggu jap. Saya bang. Boleh bang. Okay, alright. Ini kira konsep yang terbaru lah ni. Ini so, yang terbaru. Ini yang kita buat dekat Johor. Jadi dia punya konsep dia simple. Simple tapi lawa lah macam ni kan. Lawa. Dengan lampu blue tapi ice. Dengan dia punya material kain dia ni. Kain memang? Lain. Kain ni lain. Dia tak macam leather. Dia kain. Kain eh? Kain. Macam ni dia macam ada disco sikit bang eh. Lampu-lampu sikit. Lampu-lampu sikit. Ini owner on the way juga ni. Masuk speaker. Okay. So kalau bahagian bawah dia simple lah. Simple. Tapi kalau macam audio bang, biasanya dia orang banyak-banyak macam ni berapa speaker dia pakai bang? Banyak-banyak betul ada. Banyak eh. Macam yang review dekat Boss Gen tu. Total 40 speaker. 40 speaker. Jadi kita pergi tengok speaker yang banyak lah. Jom. Sana ada, pula. Eh? Jom. Jom kita tengok dalam ni. Oh ini siap custom sekali ya bang ni. Ha ni ada dekat sekali. Ya Allah lawanya. Okey. Okey tadi abang tanya saya kan. Abang tanya saya speaker banyak ada kan? Okey kita pergi yang banyak speaker lah bang. Jom. Speaker banyak bang eh. Ha. Baik juga. Bang siap. Okey bang ya. Kita belanja sekejap je nanti. Lagi sekejap eh. Okey, ini antara yang banyak speaker. Ada yang lagi banyak pun ada. Okey bang. Alright, ni. Sini yang belakang ni je 2 4 6 7 8 9 10. Belakang sini 10 biji campur dengan subwoofer dengan mid. Jadi kita orang minat buat custom sebabkan kita orang ni peniaga. Jadi kita buat design ikut pada kita orang punya perniagaan. Macam tadi abang tengok sana Dakar TIS. Yang kat sini Rosanna Collection. Jadi kita sambil kita main van ni kita marketing sekali. Sekali marketing. Kalau Rosanna Collection ni dia buat apa bang? Dia jual baju kurung. Baju kurung online. Jadi maknanya kita hobi juga. Marketing ada sekali. Marketing jalan lagi. Jadi kita pergi mana kita show aktiviti, kita marketing sekali. Tak payah ni owner bang. Saya suka idea tu bang. Okey. Mesti abang belajar pada dia eh. Sipu eh. Okey, ini pun buat dekat Kaliong, Johor. Ini pun dia pakai kulit yang kain tadi, yang corak tu lawa kan? Lawa corak ni. Ini pun dia main konsep blue ice juga. Kalau kita tengok, mungkin boleh nampak kat sini lagi jelas dia punya kain. Sini kain dia. Kain dia... lawa design dia. Dah macam Kevlar H lah. Tak tahu apa. Lepas tu order lagi tak ada ni, tak ada lah. Tak ada lah? Okey, nice. Bang, belanja bunyi bang. Bunyi satu bang. Dia kontrol situ je eh. Canggih tak canggih lah. Okey, alright. Alright gang. So ini last van yang kita nak tengok hari ni. Yang ini pun dia dah buat juga. Okey. Nak speaker banyak, yang ini speaker banyak lagi mulia. Tapi ini dia, tadi tu dia kalau gelap sangat dia macam tak berapa meriah. Kalau yang bila dia putih je ni memang nampak. Sebab cahaya nak nampak kan. Itulah kadang minat orang dia tak suka. Betul. Cara-cara takut kotor kan. Kalau ini memang kena jaga. Kena jagalah. Kalau hitam kita tak risau. Betul. Macam yang tadi tu tengah dia tak ada
kosong kan? Uh-huh. Ini ada bulan bintang dengan bulan bintang semua kan? Haa. Oh lawa. Ini pun audio pun banyak. Tapi port untuk audio memang kat atas dia bang. Selalu orang buat. Biasa lah. Kat sini ada yang letak kat sini. Uh-huh. Ada letak kat sini. Oh. Boleh letak. Kalau ada kat tepi sini pun boleh letak juga. Ikut kepada kreativiti lah. Tapi yang ini masih mengekalkan 2, 4. Ini dah berapa eh? Berapa seat ni bang? 10 lah. 10 seater. 10 seater? Haa, 10 seater. Haa, ni kita tengok dia punya seat depan dia pula. Oh, seat depan dia belanja lah. Di depan dia. Gila. Okey. Depan dia. Azad Ahmed. Azad Ahmed. Ha. Ni boleh buat, dia buat travel. Dia buat travel lah. Ha. Oh, dia punya meter 6 beradik dia. Oh, nice lah. Tapi seat driver dia macam macam bang eh. Dia macam bang. Minat racing bang. Jiwa racing. Jiwa racing bang. Ha, Ricardo. Tapi kalau kita tengok daripada angle sini memang nice lah. Dia minat racing tapi dalam masa sama bila dia nak bawa penumpang, dia akan utamakan keselesaan. So kalau macam high ace ni biasa memang orang buat untuk travel apa semua kan. Kalau macam ni bawa penumpang memang selesa abang kan. Selesa. Penumpang pun lagi suka kan. Betul? Selesa. Jadi macam ni kan, dia selesa lah naik. Okay. Alright. Okay kan. Tapi kalau macam ni berapa agak-agak bang? Ini ikut pada kemampuan ke apa, bajet. Lebih 20 lah ni. Ini rasa-rasa 20 hard, sebab hard rate sekarang kita tak tahu apa. 17 ke 20 kita. 17 ke 20,000. Alright. Okey bang, terima kasih banyak sebab sudi bawa saya pusing-pusing tengok-tengok kereta, tengok-tengok van yang dah dimodify dalam dia. Tapi kan abang ni dia ada juga high ace yang yang dah buat juga. Kita jumpa dekat Tokyo. Okey. Alright. Besok. Boleh eh? Boleh. Siap lah. Okay, dia punya lagi padu. Okay. Terima kasih. So, kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay, ada orang tanya bang. Okay. Macam mana rupa asal van high ace tu bang? Okay. Asal van high ace low roof. Inilah dia. Ini dia bang. Tapi yang ini untuk perdagangan. Perdagangan. Bila kita nak pakai untuk perdagangan, macam inilah bentuk dia. Bila kita nak tukar kepada persendirian, kita kena potong cermin, kita kena tukar. Jadikan untuk persendirian. Dari segi dia punya rotek macam mana bang? Kalau rotek dia sama je. Persendirian 834. Okey. 843. Kalau perdagangan? Perdagangan lupa. 579. 597 untuk 6 bulan. Oh 6 bulan lebih kuranglah tu lah. Sebab dia kena 6 bulan sekali kena inspection. Kena inspection. Tapi bila dah inilah rupa original dia. Bila dah convert macam ni jadi dia. Ada jadi dah cermin semua kan? Dia jadi handsome sebenarnya. Handsome betul, handsome. Tukar body kit, handsome terus. Okey bang. Okey bang, alright. Okey.